Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gundara geus teu malirek deui kana kaayaan Saraswati da puguh geus aya dina pangaruh panglumpuhan. Harita Guntara musirkeun perhatianana kana kaayaan Ki Guntara anu keur ngagunakeun kakuatan ilmu sagara emalna. Pilih gente ditujukan ke Jaka Sinangling anu nangtung dina dahan tatangkalan. Sanggisna dahan anu dipake nangtung ku Jaka Sinangling potong katariku kakuatan pangbedol. Harita Jaka Sinangling pindah deui ka tatangkalan gede anu sejena. Dina kayaan keur kitu datang panarajang jarak jauh si topeng mayit anu cicing dina luhur tatangkalan anu misah jeung nu dipake cicing ku Jaka Sinangling. Kakuatan jarak jauh ilmu sagara pangruat jagat ngahantem kana badana Ki Hambaraka. Sawuk hustus! Tapi kakuatan panarajang jarak jauh si topeng mayit taya pangaruh naon-naon. Ki Hambaraka jadi mindahkeun perhatian anak si topeng mayit. Bari tanggah ningali kalebah si topeng mayit anu nangtung dina dahan dina luhur tatangkalan. Harita Ki Hambaraka nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Kakuatan panarajang jarak jauh maneh eueuh pangaruh naon-naon keur aing mah topeng mayit euy. Asok turun sia. Montong tarung kawas sia, patut kawas bebenyit sia. Mun heueuh maneh jago montong nurutan kawas si Jaka Sinangling deuleuh sia. Ilaing mimiti bingung sigana mah Hambaraka. Sabab kakuatan ilmu sagara emal teu bisa digunakeun anu sakua mimistina nya. Ilaing lain nitah turun ka dewek Hambaraka, tapi ilaing mun memang boga kamampuan hasok datang ka dieu. Ka tempat dewek mun heueuh mah boga kamampuan ilmu pangenteng badan. Ki Hambaraka puguh we jadi beki bedah amarahna. Maneh balagu kasida mun boga anggapan aing teu boga kamampuan ilmu pangenteng badan si topeng mayit. Disusul sia ku aing. Rek pindah di kana tatangkal mana wae ku aing bakal terus dituturkeun sia. Aing si Hambaraka moal make kudu bingung ngihareupan tarung saperti kieu setan. Ilaing ulah kalaka ngomong Hambaraka. Sok buktikeun mun heueuh mah ilaing bisa nyusul datang ka tempat cicing dewek ayeuna. Hasok datang ka dieu Hambaraka. Haram gadas sia kurang ajar. Disusul sia ku aing. Hiat. Curelateng kalayang. Ki Hambaraka seperti hana keur waktu tarung jeung Jaka Sinangling. Harita badana ngalayang mumbul kaluhur nyusul lebah tempat cicing nasi topeng mayit anu nangtung dina dahan di luhur tatangkalan. Dina jarak anu geus rada deukeut dina kaayaan badan ngalayang, harita Ki Hambaraka ngagunakeun kakuatan ilmu sagara emalna pikeun ngapedol tangtungan badan lawan. Tapi si topeng mayit dibari gambaran ku Jaka Sinangling. Samemeh getaran kekuatan daya pangbedol datang geus ka curilat terus ngalayang pindah tempat ka tatangkalan gede anu sejena. Lantaran tarung anu lumangsungna terus pindah pindah tempat tina tatangkalan anu hiji pindah deui ka tatangkalan gede anu sejena. Antukna lumangsungna tarung teh beuki ngajauhan ti buruan imah anu tadi dipake tarung. Guntara boga pikiran rek nyusul Ki Hambaraka lantaran panasaran hayang abandungan kumaha pungkasanana tarung. Tapi inget ka Saraswati anu geus dilumpuhkeun.
Guntara ngarek ka Saraswati bari tos nyarita. Saraswati, urang tinggalkeun ieu patempatan. Kukuring bakal dibawa nyaksian kana rumangsungna tarung Ki Hambaraka sagedeung di bakal merenan si Topeng Mayit jeung Jaka Sidangling. Guntara geus rek ngalengkah muruk kalebah Saraswati jadi ngaraneg waktu aya jalma anu datang nyampeurkeun bari lumpat si Horeng Manggali anu datang teh baraya. Ek. Ai. Nantilanan Guntara. Menjadikan laguan heula euy. Aduh, ngapain ini teh? Banyak pamurah pisan kamu teh. Manggali sanggeusna deukeut bari jeung ngahegak nyelangareut ka Saraswati. Langsung ngartieun Saraswati aya dina pangaruh panglumpuhan. Ai. Guntara. Kamu sudah melakukan tindakan yang tidak ecreg sama dudunganku Nyimas Saraswati. Kenapa Nyimas Saraswati pakai dilumpuhkan segar rupi? Nanti lah nan, ya toh. Kenapa juga kamu bisa mengerikan Nyimas Saraswati toh? Menjadikan rada tidak kehati ini mah eh. Galing. Ilain mengeus mentong pipiluan kana ieu urusan. Dewek memang ti heula kungsi ere cacatin ku Saraswati. Tapi kayan dewek ayeuna geus robah deuli gali. Kakuatan jeung kemampuan ilmu silat dewek leuwih hebat ti si Saraswati. Anu matak Saraswati bisa dilumpuhkeun sarta ayeuna ku dewek rek dibawa. Ek. Nanti lanan bro. Kamu jangan seenak dewe nu tujung. Ari kamu Guntara. Kamu jangan meninggali aku seperti ini. Kemudian kamu teh menganggap tidak akan wanian untuk ngelawanan orang yang sudah mengganggu dunganku ini. Jangan begini kamu. Sikan yang jebrod. Kamu itu harus tahu tempe. Alah. Begini-begini juga si Gali Suralina sudah membogaan kekuatan ilmu dari Silawing. Tahu enggak sih kamu? Guntara kerung. Rada kagetin. Oke, gak ada yang emang Gali nyaritakan mengenang kekuatan ilmu di Silawing teh. Ilaing mentong ngarekat carita si Gali. Maki jenggus menang kekuatan ilmu di Silawing segar lupa sih ya. Ngomong teh kudu jeng bukti nak Gali. Jadi kamu itu ingin meninggali buktinya? Jangankan dari Sirawing, saya sudah dibekelan sama Abah Agus Jamparing. Dikasih ilmu, berlaku tak tungtung. Sekarang begini, sebelum kamu membandungan kemampuan kekuatan ilmu Sirawing, terlebih dahulu aku akan jelaskan bahwa keadaan kamu sekarang ini bukan keadaan yang sebajarnya. Kamu teh saya juga tahu. Sudah kanyahuan sama aku mah Guntara. Kamu itu mendapatkan kekuatan rituah kasakten mustika rantai begu, ya kan? Coba mengelak kamu akan jebrut sama saya. Kaget kan? Dan mustika rantai begu itu dipakai di pinggangnya Ki Hambaraka. Dan sudah ngahiji dengan kulitnya, ya kan? Coba ingat-ingat sama kamu, betul atau enggak? Anjir. Guntara puguhe jadi kagetan. Sabab Manggali bisa nyahuan karena kayaan dirina kitu di ngenaan mustika rantai begu anu dipake dina cangkeng na Ki Hambaraka. Sarta geus ngahiji jeung kulitna. Guntara ngahuleng bari ngomong dina jero hatena. Allah. Bener sigana mah carita si Gali teh. Manehna diberi kekuatan ilmu ku Sirawing. Kabuktian bisa nyaho kana kayan aing. Jeung mustika rantai begu dipake ku Ki Hambaraka sarupa geulingan. Aduh, cilaka mun kaya teh mah ieu. Sanajan aing boga kekuatan tua kasakten mustika rantai begu. Tapi kangaranan ngelawanan kekuatan ilmu ti Sirawing. Aduh bakal digunakan ku si Gali mah cantang tu aing bisa menang. Guntara jadi kapangeruhanku carita na Manggali siga nama.
sabab harita sikap jeung carita nana rada robah henteu galak saperti tadi. Jadi kieu Manggali ye. Nu dicaritakeun tadi teh memang bener Manggali. Tapi kuring penasaran ye, naon sababna Manggali bisa nganyahuankeun tapi ka saperti kitu? Au. Itu sesuatu pertanyaan yang bagus. Aku akan jelaskan kenapa bisa menganyahuankan seperti itu. Karena kekuatan ilmu dari si Rawin yang sudah ngehiji dengan diri aku, itu baru sebagian kecil saja, bro. Terus terang aku juga sudah tahu kelemahan kekuatan mustika rantai begu yang ada pada kamu, Utara. Saya mah sudah tahu, atuh. Jadi, jangan coba-coba untuk ngajakan ributan sama saya. Sebab kekuatan pada dirimu tidak akan ada apa-apanya buat aku yang sudah diberi kekuatan ilmu dari si Rawing. Gimana? Mau ributan mengajak bertarung dengan aku? Aduh, lain gitu Manggali, lain. Lain kumaha di kamu? Kuring sabeneuna mangan saukur ngabantu jeung nurut kana perintahna Ki Hambaraka Manggali. Mun teu ngagugu nya Manggali ge apan ngarti kumaha tindakan anu bakal dilakukeun ku Ki Hambaraka ka kuring. Begino ya. Ya, jadi secara pribadi kuring teu boga niat hayang ributan jeung Manggali. Punten pisan ya, punten. Hai. Kalau memang demikian itu menjadikan lebih bagus atuh. Dan untuk itu maka sekarang kita harus bersalaman dulu, oke bro? Dan tanda tidak akan ributan, betul kan? Manggali hari tengah jaksa salaman ke Guntara. Geus teu loba pikir gep narima Guntara sasalaman jeung Manggali. Dina kayaan keris sasalaman harita Guntara ngarasakeun ayeuna geteran anu aneh tina dampal leungeun katuhuna Manggali anu patarema jeung dampal leungeun manehna. Reng. Geteran anu aneh teh ngajadikeun leungeun katuhu Guntara reng-rengan. Saterusna geteran anu aneh teh ngarambah kana sakujur badanna. Kajadian saterusna Guntara jadi ngageureu semu kaget. Sabab sirahna karasa ngacedud. Jeung ngacedud we. Waduh. Kunaon sirah meni ngacedud kieu ye Manggali? Aduh, tobat. Ngacedudan Manggali ye sirah. Aduh, kulon ye teh. Guntara ngaleupaskeun leungeun katuhuna anu keuris sasalaman. Leungeun katuhuna dipake nyepengan sirahna anu ngacedud nyeri. Aduh. Walah, kunaon ieu teh sirah jadi jejeduan kieu ye, Manggali? Gara-gara sasalaman, kunaon jadi kieu aluh? Wah, ieu teh Manggali, aslina jejedudan gara sirah aluh. Walah, Manggali. Tenang, Bro. Jangan menjadikan bingung dan apa itu FSMR. Sakeuneung lagi juga tidak akan jejeduan lagi. Memang begitu. Kalau patrima lengan sama saya, karena saya itu jejedudan ya. Sekarang mah aku mau bebaskan dulu Nyimas Saraswati dari pengaruh pangrupuan ini ya. Manggali harita nyampurkeun ka lebah Saraswati anu sarua milu kaget jeung bingung sabab gayan Manggali jadi beda ti sasari. Komo sanggeusna bisa ngabebaskeun Saraswati tina pangaruh panglumpuhan mah. Harita Saraswati cengkat nangtung bari neuteup ka Manggali terus nyarita. Keningan Manggali bet jadi saperti kieu, Mang. Bisa ngabebaskeun abdi tina panglumpuhan. Malah bisa nganyahuankeun ngeunaan kaayaan Guntara. Jadi kaget jeung ngarasa aneh oge keur abdi mah Manggali. Nanti sama Manggali akan dipertelakeun ya Mas ya. Sekarang mah Manggali mau merengsekan dulu urusan dengan Guntara ya Mas ya. Manggali harita nyampurkeun deui ka lebah Guntara anu geus teu ngarasa ngajedu deui. Sanggeusna deukeut Manggali harita terus nyarita.
Ya, menjadikan bagaimana sekarang nih? Sudah tidak ngajadu lagi itu kepalanya? Apa itu kepala sirahnya? Oh, kekuatan ilmu dari Sirawing ya sudah menyagirkan keadaan Guntara melalui sasalaman tadi, Gun. Artinya, kekuatan tuah kasakten mustika rantai begu sudah tidak menyanding lagi pada diri Guntara. Guntara harita kerung. Kageten ngadenge caritan ti Manggali anu seperti kitu teh. Dina kayaan keur kitu datang harita si Banteng Wulung nyampeurkeun. Geblig. Barang geus deukeut si Banteng Wulung langsung nyarita ka Manggali. Wah. Si Manggalian jadi hebrat eung. Make ngejeng bisa bengbaskeun ngajek Suruswati ngalangupa. Tidak mengaruh manglumpuhan. Nerus si Guntaraan ngogehen tere wanian ajakan diributan. Da anteng misi keneh nyeri tang di kabelangan ku mana rajangna si Guntaraan. Ya Manggali pada hari ini sedang jaya jangan teng. Jangan kaget. Menjadikan apa itu boga kemampuan yang tidak biasanya begitu. Manggali mendapatkan kekuatan ilmu dari Kang Awing-Awing. Makanya ya sudah siap kalau harus bertarung melawan Guntara oge. Si Banteng Wulung ngaret ka Guntara baitus nyarita. Tang diruyung urang ditangkis ku leungeunna kenca maneh Guntaraan. Cobrang ayeuna ruyung urang takisan deui sia ku leungeun maneh Guntaraan. Ngayang nyaho we. Manasaran. Cobra sangkali deui malah. Guntara boga anggapan masih kene tacan percaya karena caitan Manggali anu nyebutkeun kekuatan tuah kasakten mustika rantai begu geus teu nyanding ka dirina. Langsung harita jadi kasinggung ku sikep jeung carita nasi Banteng Wulung. Ilahi mun kitu mah panasaran kene siga namanya. Kekuatan dewek anu mampu nakis ruyung gede ilaing. Dewek jeung si Manggali mah embung ributan. Tapi sikep jeung caritan ilaing siga nunang tangkar dewek. Sok bubukeun ka ruyung gede teh. Ari masih kene panasaran mah babukeun sok. Ditakis ku leungeun dewek. Si Banteng Wulung ngareret ka Manggali. Harita Manggali ngadeukeutan ka si Banteng Wulung beutus ngomong lalaunan. jangan terlalu bedas tenaga bebukanya jangan ting ya. Menjadikan karunya oge mun tulang leungeuna remek atau potong ya. Jadi bebukanya yang sedang-sedang sajalah ya. Bebukanya itu jangan sampai apa itu dibiakeun begitulah. Nampaknya si Guntara belum percaya betul kalau kekuatannya sama Manggali sudah dikeluarkan. Omat-omat ya. jangan bedas teuing lah tenaganya ya. Kasihan bisa remek ke. Jangan ting ya. Si Banteng Wulung anu geus nyekelan ruyung gede na harita langsung ngagajeng luncat ngababukeun ruyungna. Guntara lantaran masih kene boga anggapan boga kekuatan jeung kemampuan seperti waktu keur ngayunan si Banteng Wulung. Langsung harita nakis ruyung gede si Banteng Wulung kuleungeun kencana. Barang ditakis kuleungeun kencana, Guntara harita ngageruk nahan ka nyeri bari ngahayung kung mundur ka tukang. Leungeun katuhuna dipake nyekelan leungeun kencana anu karasa nyeri asa potong. Sabuk hiuk ku geus. Walah nyeri. Duh. Udah mau jadi kieu jadi lu. Ah, nyeri asina jadi alah. Obat. Guntara sumengir nahan ka nyeri. Masih kene untung si Banteng Wulung ngaguguk kana caitana Manggali. Mun seung ngagunakeun tanaga panarajang anu rosa mah piraku henteu potong paling henteu ya remuklah tulang leungeunna Guntara. Ningali kaayaan Guntara saperti kitu harita si Banteng Wulung yang serikin. Netela maneh ngeunggeus henteu bogaan kakuatan ngalungkawas tang di si Guntaraan jangkar kehedan. Kakuatan maneh ngeunggeus dileungiteun ku si Manggalian.
nganu ngeges di bengrek kekuatan ilmu ku kangawing-awing. Ngasok takisan dai sia babukan uyung urang ku leungeun nganu kang tuhu sia Guntaraan. Guntara bari sumengirnahan ka nyeri harita tos nyarita. Walah, cukup anteng cukup. Cukup ah. Tukudu ka terusan anteng ah. Allah bener cek manggali. Kakuatan kuring tegas lengit ya. Aduh, jadi nyitubat. Nyeri kia ya asap potong ya lengan kecak kuring manggali. Asri lah ya asap potong alah. Waduh. Ya kan sudah diomongkan tadi kamang apa kumanggali juga. Kekuatan tua kasakten musti karante bagus sudah tidak menyanding lagi kepada dirimu Guntara. Sudah didudut dengan kekuatan ilmu dari si Rawing yang dibikin kepada Manggali. Ya jadi kalau masih penasaran ya boleh saja dicoba bertarung dengan aku. Mau enggak sih? Saraswati jadi ngerti kayaan Guntara geus balik deui ka asal. Dina harti kayaan anu wajar. Harita Saraswati jadi penasaran sigana mah. Anu matak Saraswati langsung nyokot bedogna anu ngagoler dina taneuh. Saterusna ngawangun pasangan dina sikep sayaga diri pikeun majuna rajang kanu jadi lawan. Saraswati nyarita ditujukeun ka Guntara. Kayan Andika ayeuna geus teu boga dikakuatan saperti tadi Guntara. Kuring ayeuna nangtang Andika pikeun neuleuskeun tarung Guntara. Hasok saga diri Andika, urang tarung deui jeung kuring. Guntara anu geus karasa yakin kakuatan tuah kasaktian Mustika Rante Begu anu nyanding ka dirina geus leungit. Harita puguh jadi ngarempod teu wanieun tarung ngayunan Saraswati. Sokomo dina kayaan leungeun kencana karasa linu ejeng nyeri. Masih kena dicepengan ku leungeuna anu katuhu. Allah. Kuring teu hayang tarung Saraswati. Tadi mah wani jeung percaya diri teh lantaran boga kakuatan anu nyanding. Duh punten ya. Kuring teh henteu rek kumaha wani narima panangtang anjeun Saraswati. Nyaan asrina lah. Dek diriungkeun sa lalemur dia mah kuring teu wani Saraswati. Teu wani dan teu boga kamampuan naon eta mah. Saraswati jadi hayang mangkak piseurieun. Bisa ka Bandungan Guntara memang sieuneun ditangtang tarung deui teh. Tadi mah Andika sakitu sombongna geuningan Guntara. Ayeuna mah sumengir bae jeung moyongkod murungkut kitu geuningan. Anu matak ari jadi jalma teh ulah jumago Guntara. Mun kuring niat binasa dina kayaan Andika saperti kieu, kasempetan keur kuring ngalakukeun tindakan pikeun ngabinasakeun Andika Guntara. Oh. Ulah kitu mah punten ulah Saraswati ulah. Alah cingkarunya we cingkarunya. Hampura. Sikap caitan oge tindakan kuring tadi nya da dicaitakeun ka Manggali oge. Kuring mah sakadar ngabantu jeung ngabaturan kaki hambaraka. Lamun teu ngagugu mah akibatna kuring teh bakal dibinasa Saraswati. Sakai deui kuring minta dihampura. Punten. Mugi we Saraswati ngahampura Saraswati. Ya sudahlah. Kita kasih pengampura saja nih Mas. Da bagaimanapun juga kalau orang sudah tidak mau ngalawan mah mau apa lagi? Lain saja Mas. Yang penting kejadian ini akan menjadikan suatu pelajaran bagi Guntara. Jadi sekarang mah Guntara ya biarkan saja untuk menyayangkan Ki Hambaraka yang sudah jauh berperginya mengudang-udang angling dan sitopeng mayit. Yang punah pindah tempat dari pohon ke pohon. Sok susul teangan we. Aina mah Ki Hambaraka. Eku didinya Guntara. Sok susul lah. Dan masih kena buka suku. Guntara netep ke Manggali. Baritus nyarita. Oh. Nyaan bener. Bener ya teh. Kuring dibebaskan Manggali. Bisa ini tinggalkan ipa tempatan kuring teh. Nyusul jeng dengan Ki Hambaraka. Benernyaan asli. Nah, itu Manggali. Nyaan itu.
Aku dan Nyimas Saraswati juga Jang Anteng masih bisa memberi pengampura sekarang ini. Tapi nanti kalau papangih lagi, dengerin nih Guntara. Terus kamu masih belum balik pikir, masih juga mau ganggu sama keluarga Sirawing, maka menjadikan suatu kepastian. Kamu tidak akan dibayar lagi ampun. Mengerti gak sih? Ya, kuring ngerti Manggali, kuring ngerti. Ngerti, kuring ayah narek nyusul ke hambaraka weh. Janji, asli nangke mamu arek wani ganggu ke keluarga Sirawing. Kuring pamit, ya Manggali, kuring pamit. Kecileng, kecileng. Guntara harita ngagajeng luncat terus ini tinggalkan etapa tempatan. Rek nyusul jeng nyangan ki hambaraka. Sanggesna Guntara ini harita si banting bulu ngareret ka Manggali beritus nyarita. Wah, hebrat. Bener-bener hebrat si Manggali eng. Ngetakan kuatan ngelmu si Guntaraan bisa dicongkot ngalangu paku Manggalian. Lalu serang kagetin ngejeng ngerasa anehan Anting mah. Umaha ngecek suruh Swati ngoge suruh ngereng ngejeng Anting itu. Bener. Ngecek saru Teng. Ngerasa kaget jeng aneh ningali kemampuan Manggali dina waktu ayeuna. Beda jauh jeng kayaan Tisasari, Teng. Lebih celak abdi rek nganuhunkeun ka Manggali anu geus ngabebaskeun abdi tina pangaruh panglumpuhan, Mang. Ya, sudah menjadikan suatu kewajiban atuh untuk menulungan kepada dunungan mah, Nyimas. Bagi Manggali mah ya menjadikan semakin yakin, seyakin-yakinnya akan keluhungan ilmunya caroga Nyimas Saraswati. Maksud Manggali teh Kang Rawing. Nah, aku mah gitu, Mang. Terus terang saja, tadi Manggali teh sedang ngawangkong di rumahnya Nyi Nur. Menjadikan tiluan dengan Bah Madun. Nah, ketika Manggali ingat sama caroga Nyimas, kemudian Manggali menjadikan rancung cerita. Karena mendengar suara caroga Nyimas. Yang menjurungkan Manggali untuk segera gura-giru, apa itu menuju ke sini gitu Nyimas. Ketika Manggali sedang lempang mulu ke sini, ada getaran aneh dari punuk Manggali teh. Kemudian merambah ke sekujur badan. Sorat saroge Nyimas juga kadenge lagi sama Manggali. Bahwa Manggali sudah diberi kekuatan, jangan menjadikan siun kalau harus menyingharepan si Guntara. Begitu tah yang menjadikan Manggali lebih wawanen dan percaya diri teh jangan teng. Wah, ngenyaan ngelmu kang ngawing-ngawing luar biasa aneng. Bingsa nyahwankeun kana kang jadian di ngieu patempratan. Ngan ngenta we ngomonganana ngalah ka ka Manggalian geningan. Lainan sakalian we Kang Anteng. Kunaon Kang Awing-awingnya geuleuhan gitu. Ngewaan gitu. Kunaon Anteng ceuk dan teh ceuk Saraswati ngewaan gitu Kang Anteng. Saraswati imut betus nyarita. Nanyakeunana ulah ka Eci atuh Teng. Nanyakeunana engke kudu langsung ka jenisna Teng nya. Ewa kunaon, geuleuh kunaon kitu Kang Rawing ka Anteng teh. Ari eceu mah teu rek mang masalahkeun eta, anu penting keur eceu jadi regreg jeung gede hate, Teng. Naon pangna eceu regreg hate, regreg gede hate sabab sanajan ti kajauhan, Kang Rawing masih kene tetep ngabandungan kana kaayaan anu keur kalandapan ku urang. Atuh Manggali kade ulah terus ngarasa boga angkeuhan, boga kekuatan ilmu ti salaki abdi, Mang. Da eta mah ngan saukeur keur sementara waktu dina mangsana dibutuhkeun, Mang. Ya, Manggali juga menjadikan mengertos dina larasan eta mah, Nyimas. Dengan dipilihnya Manggali sama caroga Nyimas untuk menulungan kayaan di sini, ya bagi Manggali mah sungguh suatu kepercayaan dan hal itu tidak usah menjadikan dipika sirik sama Jang Anteng. Mungkin Manggali sekali-kali mah harus ada guam lah gitulah. Jangan hanya baceplot saja Jang Antengnya.
Ngenya bener ngitu sigang nama. Nerus lamunan ngenges kia, ngarek kumaha yuh ngurang teh ngajek Suruswati. Nah ngarek susulan ngejeng cangan anglingan ngejeng si topeng mayitan atawa kumaha yuh teh. Ari cek ece mah. Nya urang teu kudu nyusulan jeung neangan angling kitu deui Kang Radite. Nya urang daguan we da balik deui ka dieu pasina oge. Ku Eceu tadi ka Bandungan Ki Hambaraka teu bisa ngagunakeun kakuatan ilmu sagera emelna anu sakumaha mistina. Sabab angling jeung Kang Radite ngalakukeun cara tarung anu beda. Nya eta henteu napakan lemah punah pindah tempat dina tatangkala anu gede. Ya betul sekali eta disaurkeun ku Nyi Mas Saraswati teh. Betul 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 pisan. Ki Hamaraka menjadikan bingungan juga sih. Saking panarasanya sampai tidak kerasa tempat pertarungan menjadikan apa itu semakin ngajauhan di tempat ini. Dipikir-pikir kawas bebenyitnya gajeng ketangkal ini gajeng ketangkal sana. Jadi sekarang kita mah mendaguan saja di rumah Jang Anteng ya. Laras entar ya tanya mas. Ya kita semua berikut Jang Anteng kita menunggu di sana aja gitu ya. Iya benar ulang dungan di jero imah we. Eh nama jeng ting jalan tengkawas kia di buruan mah. Geus kitu mah harita tiluanana terus maluru arasup ke jero imah. Caturkeun harita Ki Hambaraka jeng Jaka Singnangling katut si topeng mayit. Anu ngalakukeun cara tarung anu teu ilahar sarojeng batur. Harita ting curian rata tilu cirim jalma anu punah pina tempat dina luhur tatangkala nu gede. Jadi beki kajauhan ninggalkeun kampung kahuripan.